Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya ke channel saya. Dan di kesempatan kali ini saya dapat izin bisa masuk ke dalam ruangannya. Seperti apa ya? Kita masuk aja. Ses. Oke. Sudah didesain pintu besi, jadi terjaga keamanannya jika kaca pecah nggak bisa masuk ya, karena harus merusak besinya dulu. Oke, kita masuk ya. Ini sih desainnya sangat minimal sekali ya. Bisa saya duduk sini. Di sini ada sofa, terus meja tamu, kemari buat hiasan bunga, bisa buat naruh foto ya, dan juga ada TV di bracketin untuk jamnya di situ ya, terusnya di atas ya biar keren di bawahnya sisi. Biasanya cukup segitu, tapi nggak apa-apa, udah istimewa sekali ini. Bisa nyalain lampu. Nah, ini bukan wallpaper ya bosku ya, jadi seperti macam apa ya, fiber, karena saya ketok bunyinya gini. Ini wallpaper untuk kamar utamanya sini ya. Ini kamar anak dulu, kamar anak, kamar utama saya nggak tahu. Sini ada kasur, spring bed, terus pokoknya udah bagus ya. Kemari ada kaca juga buat duduknya, buat makeup. Pokoknya ini contoh saja ya. Dan di sini yang saya sebut tadi kamar mandi, jadi dia udah pakai shower bosku ya. Maaf gelap, lampunya belum ada karena belum nyalain. Nah, untuk ini kamarnya saya buka dulu. Nih, kamar anak apa kamar utama saya kurang tahu. Ini dari luar ya, kita masuk. Nuh. Nih. Sama ya, tapi nggak ada kacanya, ada meja buat rias kita, lemari. Terus lampunya nyala nggak ya? Terus. Oh, nyala bosku. Oke. Okay. Jadi ini kamar tidur anak ya, karena kecil dan ada buat naruh piagam kayak buat pokoknya ya, buat piagam, buat buku-buku untuk dibaca sendiri. Dan di sini kelihatan sekali ya tuh pantry-nya, terus sini udah dimodif ditambahin apa namanya, atap atas biar jadi hujan terjatuhnya ke sini, karena yang sebelah tadi masih tanah ya. Nah, gini jadi sedikit rapi sekali ya daripada tadi. Udah hasil, ini mah contoh. Jadi satu unit 3 AC ya, satu ruang tamu, satu kamar anak, satu kamar keluarga ya, bapak ibu. Biar ditambah depan seperti ini bosku. Oke bosku, jadi saya dibilang mahal nggak sih? Harganya segitu ya, bisa dicicil lagi. DP juga nggak besar-besar.